Buddha. Halo teman-teman, jumpa lagi di Dread Shot Bean. Di sini ada STB HG680P ya. STB ini OS-nya OS Android 6. Dan udah lama saya tidak tuturkan share file STB ini ya. Dan di sini masih ori firmware bawaan dari si Merah. Dan saya akan siapkan filenya dulu. Saya punya file. File ini nanti kita siapkan ya, harus ada firmware-nya. Dan pastikan PC teman-teman sudah terinstall Amlogic ya, atau Yosu Binding Tool. Kita install dulu firmware-nya. Kita buka Yosu Binding Tool. Kita lakukan file firmware-nya yang berekstensi EMG ini untuk HG680P, karena HG680P ini di flash menggunakan Yosu Binding Tool. Nah, di sini tidak auto tetapis ya. Ini udah saya setting. Jika teman-teman belum tahu cara setting UBT biar antisipasi gagal flashing, bisa simak video saya di deskripsi ya cara setting UBT. Kita matikan dulu STB-nya. Untuk masuk mode UBT, kita siapkan kabel male to male. Dan bersamaan dengan tombol power kita tekan dan colok kabel USB. Dia udah connect ke USB Binding Tool. Di sini udah connect sukses. Jangan lupa di sini untuk checklistnya jangan salah checklist ya. Kita checklist saja error flash dan pastikan masih connect dan kita klik start. Kita tungguin. STB, nah di sini malah muncul 1% merah ya. Kalau muncul kayak gini, ini error ya. Bisa koneksinya atau kabelnya kurang bagus. Kita bisa ikuti langkah berikutnya ya, atau kita reconnect ulang ya. Kita matikan dan ulangi lagi cara connect UBT-nya. Nah, di sini sukses ya. Kita cukup ulangi saja. Biasanya untuk itu terjadi karena kabel kurang erat atau terlalu panjang juga bisa ya. Kita tungguin sampai selesai. Flashing USB Binding Tool selesai, kita klik stop dan kita power off STB-nya. Kita copot kabel USB dan nyalakan. Kita coba ya, ini UBT udah nggak guna. Nah, ini udah masuk boot logonya. Terima kasih untuk Kang STB ini ya, racikan dari Kang STB ya, memodifikasi custom firmware untuk HG680P ini. Dan udah jadi ya, kita tinggal setting aja. Ini bisa login Play Store dan login YouTube. Dan firmware ini untuk screen resolusinya udah auto ke yang bagus ya, yaitu sudah 1080p. Meskipun dari start juga otomatis ke 1080p. Udah jadi ya. Silahkan teman-teman bisa coba download firmware-nya. Dan sekian, jangan lupa di subscribe ya. Selamat malam dan salam Shot Bean.